Pemirsa, petugas gabungan dari Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung menggelar razia justisi dengan tujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Warga yang kedapatan beraktivitas tidak menggunakan masker di dalam ataupun juga akan diberikan sanksi. Lalu juga razia akan terus dilakukan karena saat ini wilayah Kabupaten Bandung masuk ke dalam zona merah. Petugas gabungan yang terdiri dari Polsek, Koramil, dan Satpol PP Kecamatan Cicalengka menggelar razia justisi di Jalan Raya Cikopo, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Satu persatu warga yang kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, dijaring petugas kemudian didata dan dikenai sanksi. Dalam satu jam ada puluhan warga yang tertangkap razia tersebut. Menurut Kapolsek Cicalengka, Kompol Aep Suhendi, pihaknya akan terus melakukan razia justisi agar masyarakat terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru memakai masker saat beraktivitas keluar rumah. Pasalnya, saat ini wilayah Kabupaten Bandung masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19 sehingga kedisiplinan warganya harus ditingkatkan. Pagi ini kita gabungan dengan TNI, Polri, Satpol PP, kemudian Kopdar Kamtibmas dan rekan-rekan dari Jawara Cicalengka sedang melaksanakan operasi sisi penegakan penerapan protokol kesehatan khususnya pemakaian masker bagi masyarakat yang pengguna jalan. Sudah zona merah seperti apa mungkin? Untuk saat ini informasi yang kami terima bahwa untuk Kabupaten Bandung secara umum sudah dinyatakan zona merah. Untuk Cicalengka sendiri melihat ranking daripada jumlah pasien yang terkonfirmasi positif menempati ranking keempat di Kabupaten Bandung. Selain menggelar operasi justisi, petugas gabungan pun gencar mensosialisasikan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Rezitia Prasaja, Bandung TV.